Alright, hello Ningen Nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan Red Zone di Dragon Ball Z Dokkan Batoru. Yes, Red Zone yang kita akan lakukan di sini atau kita akan lihat di sini adalah Kura Red Zone. Superhero da. Yes. Tidak bosan-bosan ya dengan animasi masuk ke arena untuk Gamma 2. Kali ini musuh kita adalah anak buah dari Kura. Di situ ada Salsa dan Gubros. Namanya apa sih saya nggak tahu. Ya, secungguk dari Kura di sini ya. Untuk awal ini agak gampang ya btw untuk karakter-karakter kita di sini, namun karena musuh kita tiga jadi kita harus fokus untuk mengalahkan satu-satu ya. Oke, di sini ada Cooler Movie Piccolo dan bisa di seal musuh kita di sini, bagus banget. Jadi saya tidak usah takut untuk super, that's a lot of damage btw, damage yang cukup besar. Di sini dengan Gamma kita kill terlebih dahulu Salsa, walaupun seal ya gitu ya. Dua kali ya, nice. 55% Gamma 2, very very good. Maksudnya juga cukup banyak HP di situ. Di sini ada Migate Goku. Yeah, I don't have anything to use. Jadi Migate full dodge karakter. Saya mau pakai Paikuhan sih, tapi saya takut. Yeah, saya takut kalau Paikuhan tidak mau dodge. Saya harus record lagi. Ya, jadi saya menggunakan Migate di situ. Dan Migate bagus ya karena chance-nya cukup tinggi untuk menghindar-menghindar. Dan di sini kita punya dua atau double Piccolo. Not that good sebenarnya. Di salah satu dari karakter Piccolo ini kita buang. Kita off rotasi ya. Kita pindahkan ke rotasi lain. Jadi kita taruh di slot 3 di situ. Yep, Piccolo. Very very strong ya. Makan kau sapo. Mata setana. Yes, dan kita masih ada guard ya. Jadi untuk awal-awalan seperti ini kalian bisa memanfaatkan guard untuk kalian mengatur rotasi. Jadi tim ini kelemahannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah untuk phase awal itu God Goku tidak terlalu efektif pasti karena bukan melawan movie bosses karakter seperti biasa. Terus di sini ada karakter yang kalau tidak dodge kita akan kalah. Ya. Yeah. Sebagai contoh Migate dan UI Sign kalau nggak salah ya, Pak. Siapa, Pak? Ya, saya bawa UI Sign di sini. Jadi UI Sign ini juga saya bikin full dodge juga. Kalau tidak dodge kita kalah. Itu sih. Namun ya kita usahakan untuk lebih cepat lebih baik untuk dodge. Eh bukan dodge, untuk henshin, untuk berubah ke Migate. Yeah, di sini kita akan lihat ya. Apakah dodge? BTW ini tidak live komentari pastinya, karena live komentari pasti ya saya akan retry terus. Mungkin beberapa yang kemungkinan saya PT ya live komentari, kalaupun kalah ya kita masukin tetap kalau live komentari ya, atau mati dan kita akan retry lagi.
Namun untuk yang apa namanya kayak playthrough dan lain sebagainya ya, kita ya gini aja lebih simpel. Kalau ada proses mati ya saya kasih tahu kalian. Nah ya videonya biar tidak panjang. Oke, okay, oh nice. Next adalah Kura. Kura-kura Frieza no Braza. Ini enak sekali ya, karena musuh kita SDR. Jadi untuk beberapa karakter seperti UI Goku, walaupun kena hit tidak langsung mati ya. Nah di sini saya taruh God Goku sebagai floater. Walaupun lebih bagus God Goku jadi tanker di depan ya, dan Piccolo sendiri ku jadikan floater ya. Namun it is what it is lah. Dan Piccolo sendiri cuma butuh beberapa kali hit kan, kalau nggak salah 5 atau berapa gitu. Nggak hafal pak. Tuh, full potensial. Oke, Migate. Build full dodge yang mana sebelumnya kita build additional dan critical ya. Tetap dodge is the best. Karena walaupun full dodge pun Migate kadang tidak mau menghindar, pak. Kafuk emang. Walaupun bagus ya, tidak menghindar itu kalian bisa men-trigger revive. Yang mana jika kalian berhasil revive itu auto win sih sebenarnya. Oke. Okay. Piccolo. Dan mungkin di final form stage ya kita akan akhiri dengan, bukan mungkin ya, memang saya akan akhiri dengan Piccolo ya. Orange Piccolo. Emang Cooler ini lebih easy sebenarnya, Red Zone Cooler. Walaupun kita juga bisa melawan Cooler lagi di Wicked Bloodline Red Zone, yang mana lebih, mungkin lebih strong kalau nggak salah, saya belum lihat sih. Dan untuk Wicked Bloodline Red Zone kita agak berat untuk menggunakan movie Goku karena ya tidak ada reduction damage untuk beberapa musuh ya, seperti Frieza itu tidak guna. Tidak cukup deh, sialan saudara. Sayang sekali ya, kita harus wasting one rotation, kita harus membuang satu rotasi di situ. Dan kurang bagus sih sebenarnya pak. Dan di situ saya buang UI Goku ke dua giliran selanjutnya ya. Cukup beruntung sih ya, karena kalau giliran ini stage terakhir, wow, kita bisa kalah karena UI Goku sign tidak mau menghindar ya. At least ya, this is the end. See you ke limbo. Dan ini stage terakhir kalau nggak salah ya. Cara main saya tidak tahu ada stage berapa. Dan di sini kita akan langsung Piccolo Orange Mojiganda. Koko kara ga onki no tatakai da. Love this BGM ya, bagus ya. BGM of the win. Dengar BGM ini anda auto win ya. Ya di sini sayang sekali tidak ada auto ya. Kalau ada auto tinggal nunggu doang kita.
Nah, kita harus milih-milih. Itu juga males. Kayaknya cukup sih ini. Semoga sih. Oke. Itu apa saya nggak tahu ya. 321. Mungkin kalau kena itu ataupun itu charge super attack, kena itu langsung mati mungkin. We don't know. Yang tahu silakan ya. Di dots, damn. Ini putaran kedua mungkin. Dua atau ketiga ya? Nah, nggak tahu. Mungkin ketiga sih. Datang saya juga cuma dapat dua giliran, Pak. Dan biasanya itu pasti mati. Jadi mungkin tidak pernah kalian lihat di video ya. Kenapa saya ada dodge? Saya nggak build dodge btw. What? Nah, dua doang ya, dua atau tiga itu. Ya, yeah. Boleh dangerous this. Agak berbahaya namun ya. Untuk rotasi ini very very strong, Pak. Walaupun saya tidak punya gamma 1 ya. Kalau punya gamma 1 sekiranya gigi lah. Saya akan coba untuk klaim gamma 1 dari shop, Baba Shop, ketika gamma 1 comeback banner. Oke, dan Dozo Kura kita tinggal menerima damage dari atau menyerang dengan gamma aja auto win. Nah, yes. Mati pak, setai dah. Dan critical. Yup. Jadi sekiranya itu untuk Red Zone Movie. Kura da. Ore ga uchu saikyo da. Thank you for watching. See you to the next one.